Hello Youngies, kembali lagi dengan kita. Siapa? Philomena, Judith, and Matthew. Matthew lagi nggak di sini. Okay, Youngies, sekarang kita mau pergi buat breakfast, late breakfast and early lunch. Kita mau pergi ke restoran, cafe, hot chocolate cafe ya. Namanya Molten. Kita sering sih ke sini. Nanti kita liatin ya, Youngies. Macam-macam apa, macam-macam hot chocolate apa yang mereka punya. Oke, Youngins, ikutin kita terus. Jangan lupa untuk Youngins semua untuk subscribe, like, share, and comment. Oke, Youngins, sampai ketemu di Molten. Spring is coming, Youngins. Jadi bunga-bunganya udah mulai tumbuhnya. Ini kemarin yang di video sebelumnya, Youngins, kan saya kasih lihat ke Youngins ya. Di video sebelumnya ini ya pada brown gini, sekarang sudah berbunga lagi warna merah gini, Youngins. Kita parkir mobil di sini, Youngins, di jalan. Kafenya masih di sebelah sana karena penuh banget di jalan rayanya. Jadi kita harus cari parkir di street berikutnya. Kita ke coffee shopnya di sini. Coffee shopnya namanya Molten. Kita ini orang yang punya dulunya. Ini orang yang jalan laki-laki di depan kita ini. Dia dulu owner dari Molten ini. Kita mau lihat menu hot chocolate. What do you want? Dilome. Same thing, caramel. Same thing? Caramel juga. Semua caramel. You don't want to try the raspberry? Gak pernah kok. Or mint? Gak caramel. Or chili? Definitely don't taste that. Okay. Ini udah datang. Selamat makan. Enjoy. Oh. You want another cup of coke? A few chips? No. No, it's all right. Thank you. Kok kecil? Mini.
Youngins, kita kembali lagi ini ke Blue Lake. Abis mau ngapain lagi, abis makan. Sudah selesai makan, kita bingung mau kemana. Kesini aja deh. Anak-anak gak mau keluar, mereka di dalam mobil. Nih Blue Lake-nya ini, saya kasih lihat lagi ya Youngins. Jadi Mount Gambier Water Supply ini dapatnya dari dari Blue Lake ini, Youngins. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini, Youngins. Habis tadi kita lihat di tempat view yang di sebelah sana, sekarang kita ke sini karena Filomenanya minta main ke tempat ini, Youngins, ke tempat exercising ini. Dia mau, nggak tahu, mau ngeluarin energinya supaya dia nggak terlalu banyak gerak di rumah nanti. Jadi biarin aja dia loncat-loncat di sini, dia mau ngapa-ngapain di sini. Kita kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk mereka, Filomena sama Matthew, main. Youngins, kita kembali ke tempatnya anak-anak lagi yuk. Karena tadi saya tinggal mereka sebentar untuk melihat ke Blue Lake-nya. Ini saya mau lihat mereka ngapain. Pasti mereka lagi tuarkan semua, menguras semua energi mereka. Setelah tadi makan minum hot chocolate. You're going to squeeze your face after, Kak. Careful of me. Youngins, makasih udah ngikutin kita tadi sarapan di Moulton, terus kita jalan-jalan sebentar ke Blue Lake, habis itu kita pulang. Sekarang saya mau ngelanjutin kerjaan rumah, mumpung masih jam 1 siang, karena nanti jam 3 ada tamu datang seperti biasa. Kita kalau weekend gini pasti ada tamu datang gitu, Youngins. Oke, Youngins, makasih banget udah ngikutin video kita dan selalu setia untuk subscribe, share, like, and comment. Terima kasih, Youngins. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye for now. Peluk cium dari jauh.